Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Indra Al-Atasya. Okey, hari ini apa yang akan aku cuba? Hari ini aku mencuba Pak Iring Ayam Grill. Nah, aku nakkan kamu Pak Iring Ayam Grill, okey? Hari ini adalah hari yang first time aku mencuba Pak Iring Ayam Grill ni. Aku melihatkan kamu selepas ini secara hampir. Tak payah banyak cerita, aku melihatkan kamu secara hampir, okey? Jom aku melihatkan kamu. Alright, aku menzoom lebih hampir lagi Pak Iring Ayam Grill ni sebelum aku mengunboxing. Aku melihatkan kamu lebih hampir sebelum aku mengunboxing. Macam mana packagingnya, aku melihatkan kamu. Okey, aku sudah mengunboxing ayam Pak Iring Grill ni. Aku menzoom lebih hampir melihatkan kamu macam mana usulnya. Aku menzoom daripada kiri, daripada kanan. Aku melihatkan kamu, nah, usulnya berkilauan keemasan. Usulnya sudah nyaman. Aku tidak tahu apa rasanya selepas ini. Kalau sekiranya nyaman, aku akan mengheboh-hebohkan yang ayam ini nyaman. Dan aku akan mencerita-ceritakan kepada orang-orang, alright? Zoom the gamper, memuaskan hati kamu. Nah, mouth watering. Aku melihatkan kamu. Wow, macam mana rasanya? Aku excited, aku dah sabar. Aku akan bercerita kamu macam mana rasanya. Untuk pengetahuan kamu juga, ini adalah first time aku mencuba ayam grill Pak Iring ini. Sekarang aku bercerita. Alright, tadi aku sudah melihatkan kamu secara hampir macam mana usulnya Pak Iring ayam grill ini. Alright, so aku akan menggeledah ayam ini melihatkan kamu lagi, right? Secara hampir lagi, right? Buka perlahan. Nah, okey, ayam grill. Okey, yang ku tahu tadi orang punya ayam ini beritahu ada campurannya madu. Alright, ayam grill ini. Nah, lihat lagi ampere. Semua part-part kegemaran orang Brunei ada di sini. Ada part paha, ada part sayap, semua ada tai ada. So, dah payah tadi banyak cakap lagi. Kita ni cuba, alright. Nah, ia ada provide sauce. Sausnya pedas, alright. Buka. Okey. Alright. Kalau kamu melihat ni, time-time aku menolak ni. Dia punya sos satu. Oh, nah. Aku akan mencuba part kegemaran orang Brunei seperti biasa. Aku cuba part sayap lah kali ya. Dulu lah. Ada paha. Okey, aku mencuba yang part paha. Okey. Nah, kamu lihat lah. Okey. Aku akan mencuba secara perlahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku rasa cara dorang marinate tak tu cukup. Barangkali lama. Aku dapat terasa dia punya madu, dia punya barbecue. And one more thing, dia punya sambalannya terasa macam sambal lok salai. Dia rasa manis-manis, masam-masam, padas-padas. Seperti biasa yang ku ajar, patah dulu sininya. Okay. And then, nah, ugur. Alright, and then ambil yang damit itu tarik. Nah, kalau sayapnya, aku ajar kamu. One go ni, aku beli dengan kamu. Okay. Alhamdulillah, ayam perangannya first time aku mencuba. Alhamdulillah, aku merasa nyaman. Terus rating sampai panjang-panjang, aku boleh rating ayam ini 8/10. Okay, lepas ini aku akan mention dia punya Instagram, dia punya Facebook, dia punya contact number selepas ini. Okay, aku nak tahu macam mana menyebut maybe Pak Iring kali ya. Ada sometimes kadang kita ni manggil kita ni punya bapa saudara, Asai, Pacai, Iring. Mungkin itu yang dimaksudkan Pak Iring itu, right? Okey, harganya whole chicken ini hanya RM10. Wartakan ayamnya pun whole chicken. Boleh menikmati sepuas kamu RM10 ini. Okey? Okey, thank you yang melihat video ini. Setakat ini saja video ini. Next time kita ni jumpa lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi.